Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh banyak orang, yaitu kenapa di dalam Islam kok ada perang? Padahal sering disampaikan bahwa Islam adalah agama damai. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya perlu untuk menyampaikan sejarah, bahwa di saat-saat Rasulullah berada di Mekah selama 13 tahun, berhitung sejak beliau diutus sampai beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak diperkenankan atau tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Padahal kekejaman, kezaliman dan penindasan dari orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah dan kaum muslimin sudah di luar batas kemanusiaan. Akan tetapi setelah beliau hijrah ke Madinah dan beberapa saat setelah itu beliau bersama kaum muslimin berhasil mendirikan negara, baru ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk berperang. Sebuah ayat yang diyakini sebagai ayat yang pertama yang menandai diizinkannya perang adalah firman Allah taala, "Udina lilladzina yuqataluna bi'anlahum tujimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir." Telah diizinkan kepada orang-orang yang selama ini diperangi, diizinkan untuk melakukan perang. Alasannya bi'anlahum tujimu, lantaran mereka sudah dizalimi. Wa inna allaha ala nasrihim la qadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa untuk menolong mereka. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah di saat-saat ada di Mekah tidak mendapatkan izin, akan tetapi ketika sudah punya negara mendapatkan izin untuk berperang? Alasannya karena di saat-saat Rasulullah ada di Mekah, beliau bersama kaum muslimin belum memiliki negara. Sementara setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau bersama kaum muslimin memiliki negara. Ada sebuah kajian dan pemikiran dari berbagai ulama bahwa perang diperkenankan untuk dijalankan oleh umat Islam dalam rangka untuk mempertahankan apa yang ada, diva'i al-mawjud, untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Yang dimaksud sudah ada ini adalah negara. La diijadi malam yujad, bukan untuk mewujudkan sesuatu yang belum ada. Terbentuklah negara Madinah. Negara Madinah dibangun oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah memperkenankan pengikut agama lain, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, untuk bersama-sama kaum muslimin tinggal di kota Madinah atau di negara Madinah. Mereka kemudian dikenal dengan istilah Ahludz Dzimmah. Ahludz Dzimmah memiliki kewajiban yang lain, mereka wajib bayar jisya. Ada pertanyaan, kenapa Ahludz Dzimmah wajib membayar jisya? Perlu disampaikan bahwa mereka tidak diwajibkan ikut serta untuk membela negara, dan mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Karena memang selama orang itu kafir, menurut kitab-kitab fikih tidak wajib zakat. Sebagai gantinya mereka wajib bayar jizyah. Seandainya mereka itu keberatan untuk bayar jizyah, akan tetapi ingin membayar pungutan yang lain yang namanya bukan jizyah, silahkan. Misalnya di dalam pemerintahan Sayyidina Omar, ada kelompok Nasoro Bani Tauhid. Mereka keberatan untuk membayar jizyah kalau tetap atas nama jizyah, karena menurut mereka istilah jisya ini adalah istilah yang kurang memberikan kehormatan terhadap keinginan mereka. Sayyidina Omar mengatakan, haula ihamqa, mereka itu gending, aba al isma wa radu bil, makna mereka tidak mau terhadap namanya, bungkusnya, akan tetapi mau dengan isinya. Ya silakan mereka bayar zakat meskipun sesungguhnya bukan zakat. Oleh karena itu, kalau selama ini ada anggapan bahwa di negara Islam ada diskriminasi di antara para warganya, seolah-olah ada warga negara kelas 1 dan ada warga negara kelas 2, sesungguhnya anggapan itu tidak benar. Para hadirin sekalian, dari cerita itu kita bisa menyimpulkan bahwa alangkah pentingnya negara bagi kaum muslimin. Sehingga perang yang sudah barang tentu merupakan sebuah kekerasan diizinkan dalam rangka untuk mempertahankan negara. Meskipun negara itu sangat penting, akan tetapi negara sesungguhnya bukan tujuan. akan tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Jadi ad-daulatu laisat maqsadun minal maqasid bal hiya wasilatun minal wasa'il. Negara itu bukanlah tujuan, melainkan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan. Kira-kira apa tujuannya nanti akan dijelaskan di belakang.